Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Uh, malam ini saya akan uh, menggantikan ya um, mapel bahasa Inggris karena memang kebetulan hari ini kosong ya. Dan kebetulan juga saya menggantikan uh, di dua minggu yang lalu ya. Dua minggu yang lalu karena saya nggak bisa mengajar ya, jadi saya gantikan hari ini. <tuh> uh, seperti biasa ya teman-teman, kita mulai pada uh, pelajaran hari ini dengan berdoa ya, berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Ya baik berdoa selesai. Ya apa namanya teman-teman uh, um, sudah dengar suara saya ya? Sudah maksudnya sudah jelas ya suara saya atau putus-putus uh, atau gimana? Halo sudah dengar suara saya ya? Ah uh, ya baik alhamdulillah sudah jelas. Ya, oke. Okay. Uh, pada malam hari ini kita akan belajar selama 2 jam ya. Jadi nanti saya sampai sekitar jam 11 ya. Uh, hari ini saya akan menyelesaikan materi mengenai statistik. statistis ya, maaf ya, statistika ya. Uh, kita lanjutkan uh, yang kemarin ya mengenai kuartil. Oh ya, apa namanya kemarin memang apa namanya ada yang menanyakan rekamannya melalui bukan melalui YouTube ya. Saya lupa siapa yang menanyakan. Jadi ya apa namanya kemarin memang saya rekam melalui Elekta ya. Uh, namun bila teman-teman ingin saya untuk merekam melalui YouTube ya seperti yang tahun bapak semester lalu saya akan merekam melalui YouTube ya teman-teman semuanya ya uh, silakan mungkin uh, en enakan mana teman-teman kalau rekamannya melalui YouTube ataukah melalui Elekta ya silakan ya. mungkin ada yang uh, uh, berbicara silakan ada yang bagaimana enaknya kira-kira teman-teman semuanya saya mending pakai YouTube atau elektra Kalau mungkin Mbak hmm, Mbak Martinca bisa saya hmm, atau Mbak Erna <tuh> Oh ya YouTube ya itu oke okay. ya baik kalau begitu saya tetap akan YouTube ya Oh iya, ya, ya udah. Nah ini hari ini saya akan merekam pakai YouTube ya. Jadi saya siapkan ini. Ya, oke okay, teman-teman, uh, saya melanjutkan ini yang kemarin uh, mengenai kuartil ya. Nah uh, apa namanya? Kuartil itu uh, ada yang ada kuartil satu, kuartil dua dan kuartil ke-3 ya. Sudah saya terangkan kemarin kuartil 2 itu adalah median ya. Oh, putus-putus ya. Oke. Okay. Mungkin saya kurang tahu ya, mungkin dari saya atau dari dari Mbak Erna sendiri. Tapi saya ingin tanya ini, bagaimana yang lainnya? tanpa suara saya putus-putus juga, lalu um. hmm. yang lainnya silakan Mbak Martinca mungkin, apakah saya, suara saya sudah jelas? Mbak Erna mungkin ya, atau Mbak Rastem, eh, yang lainnya, apakah saya Oh iya, yeah. oke okay. ya udah kalau gitu saya nggak bingung. Jadi khawatir uh, suara saya apa maksudnya dari dari koneksi saya yang buruk ya? Oh gitu, jelas iya ya, baik. Hmm mm ya yeah, memang memang kadang-kadang koreksi ya koreksinya juga. Oke okay, lah, yang penting uh, suara saya ini ya. Uh, setidaknya bisa didengar ya, gitu ya. Ya. Nah, uh, saya teruskan ya. Jadi, ya, namanya kuartil, itu ada kuartil satu, kuartil dua, dan kuartil ketiga. Di semester kemarin, saya selalu fokus yaitu kuart uh, dalam bentuk tabel, kan ya. Namun saya kemarin itu Uh, belum menerangkan secara banyak, secara lengkap, misalkan data-data tunggal kan ya. Nah dari saya saat ini saya coba untuk uh, menerangkan uh, mengenai data tunggal, maksudnya data tunggal ya, data yang seperti ini, ya, begitu ya. Nah misalkan ya teman-teman ya, saya punya data berikut ini ya, saya coba ya, saya coba untuk membuat soal seperti ini. Saya punya uh, beberapa data ya. Saya coba tuliskan dulu ya. Data, uh, maaf, kurang besar mungkin ya. data uh, berat badan misalkan ya berat badan siswa siswa kelas uh, kelas 7 misalkan ya dari data tersebut dihimpun bahwa ya uh, siswa uh, ada yang berat badannya, jadi saya saya coba ini ya, saya buat soalnya ya mungkin ada 65 ya, kemudian 60, kemudian ada yang 67, kemudian ada yang 80 ya, kemudian ada yang 90, mungkin kemudian ada yang 55, kemudian ada yang misalkan 50, kemudian ada yang 78, dan ada yang 83 ya dan yang terakhir mungkin ada yang 40 ya. Nah, dari data ini uh, bagaimana tentukan ya? Misalkan ya. Tentukan kuartil Q1 Q2 ya. dan Q3 misalkan begitu ya. Oke. Okay. nah ah uh, berarti uh, yang harus saya lakukan pertama gimana teman-teman yang harus saya lakukan adalah uh, pertama harus diurutkan dulu ya teman-teman ya jadi langkah pertama memang harus diurutkan dulu ah uh, oke okay. maka saya uh, saya urutkan yang pertama ya jadi setelah diurutkan setelah diurutkan teman-teman yang pertama yang paling kecil dulu ya 40 kemudian berapa lagi teman-teman ya 40 kemudian ada yang 50 ya kemudian setelah 50 berapa ya e, 55 ya setelah 55 hmm, 60 ya teman-teman ya 60 kemudian 65

80, kemudian ada 83, kemudian ada terakhir 90 ya, ada pasien ya, ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, ada 10 datanya, nah, yang pertama kita kerjakan dulu, e, apa namanya, eh, kuartil 1 ya, teman-teman ya, ya, e, Kuartil 1. Oke. Okay. Nah, kuartil 1 itu bagaimana caranya tadi apa namanya? Jadi yang pertama adalah kuartil 1. ini ya. Kuartil 1. Nah, caranya bagaimana? Jadi caranya adalah kuartil 1 itu adalah seperempat ya, teman-teman ya. Jadi seperempat dari data. Nah, kita lihat dulu apa namanya? E Data itu uh, genap atau ganjil, ya? Oke, okay, uh, sorry, jadi uh, saya ulangi, ya. Jadi, kita, kita harus tahu dulu ini, kan? Ini kuartil satu, ini kuartil kedua, kemudian ini adalah kuartil ketiga. Rumusnya, kuartil pertama adalah ini, ya. Oke, okay, kemudian kuartil kedua adalah yang ini, ya. tinggal tingkat ya. Kemudian kuartil ketiga rumusnya adalah ini, gitu ya. Oke, okay. uh, mana tadi? Sorry, oh ini. Nah, uh, apa namanya? Jadi uh, kita 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 uh, coba hitung dulu ya. Berarti. Uh, untuk kuartil satu itu sama dengan uh, x nya x ya x uh, setengah ya uh, sorry bukan setengah apa namanya seperempat ya seperempat uh, dari jumlahnya jumlah data ya n plus satu ya n Plus 1, begini ya. Begini kan ya, teman-teman ya. Oke, maka sama dengan berapa nih? Jadi, X 1 per 4 N-nya berapa, teman-teman? 11 kan ya? Jadi, N-nya adalah 11 ya. Sorry, N-nya berapa? Ini 10 ya. ya, n-nya adalah 10 kemudian ditambah dengan 1 ya, teman-teman ya begini maka, sama dengan berapa? x ya 11 per per 4 ya, begini ya, teman-teman ya oke okay. oke Jadi, sama dengan berapa, teman-teman? Kalau saya lanjutkan. Sama dengan X-nya. Berarti dapat berapa, teman-teman? Sama dengan dapat 2, ya. 3. 3 per 4, begini, ya. Teman-teman, ya. 2, 3 per 4, ya. Oke. Nah, eee... Uh, Hasilnya, dia adalah data kedua. Kita lihat, data, ini data pertama, ya. Data pertama, data kedua, kemudian data ketiga di sini, ya. Data ketiga, nah, data kedua berarti 50, kan? Ya, berarti 50 ini, 50. Jadi, kalau saya tulis begini, teman-teman. Oh ah, sorry, biar jelas begini. Jadi x x2 3/4 itu artinya bahwa ya, teman-teman ya. Data data kedua ya. Data ke 2 gini ya, data kedua ditambah dengan berapa teman? -teman? 3 per 4 ya. Ini ya. Kurung begini ya. Data ketiga. Saya, saya nulisnya gini aja. Apa namanya? Kalau kalau apa namanya? Pakai ini kesulitan. Jadi saya pakai ini. Cuma, saya pakai. Oke. Okay, ya. Nah, data ke 3 dikurangi dengan data kedua gini ya teman-teman ya. Jadi uh, sorry. Jadi apa namanya? Data ketiga dikurangi dengan data kedua ya. Maka sama dengan saya bisa tulis, data keduanya berapa, teman-teman? 50, kan, ya? Data keduanya 50. Gitu. Kemudian ditambah dengan 2 per 3, ya? 2 per 3. Ya, sorry, sorry. Ini berarti gini, ya, teman-teman, ya? Jadi 2 per 3, eh, sorry, 3 per 4, ya? 3 per 4 kurung, ya? Oke. Nah, 3 per 4 nah kemudian data ketiganya berapa teman-teman data, data ketiganya kan 55 ya jadi 55 dikurangi dengan 50 ya teman-teman ya maka hasilnya adalah ini hasilnya adalah 50 50 ditambah dengan 3 per 4 kalikan 5 ya itu maka sama dengan berapa ini 15 per 4 ya jadi 15 per 4 ditambah dengan ya ini kan 15 per 4 ya jadi 15 dibagi dengan 4 ya teman-teman ya itu hasilnya berapa hasilnya adalah 3,75 ya jadi 50 3,75 gini ya. Jadi hasilnya ini. 53,75. Jadi di sini kuartil satunya ya. Kuartil satunya sama dengan 53,75. Oke, dari sini ada yang ditanyakan teman-teman? Silakan di uh, Oke. Oke. Ya, tidak okay. uh, ya, ada yang ditanyakan ya, teman-teman ya. Oke, okay. okay. kalau tidak ada yang ditanyakan, saya coba kerjakan untuk yang kuartil 2 ya, teman-teman ya. Silakan ini dicatat dulu. Bila sudah, ya, saya kasih waktu. Silakan ini ya, dicatat dulu. Ya, uh, nanti saya <coughs> ini silakan dicatat dulu, teman-teman. Sempat di atau difoto dulu, uh, kemudian saya hapus, ya. Okay ya, saya hapus ya teman-teman ya. Jadi boleh saya hapus ini ya. Oke, okay. sekarang saya akan mengerjakan untuk yang loh sorry hapus ah, ini teman-teman maaf ya ada. Oke, okay. ah. oke okay. ini saya hapus. jadi saya uh, Oke uh, coba saya, saya Tuliskan lagi ya silahkan saya dibantu ya jadi yang pertama kalau diurutkan eh uh, 40 ya kemudian setelah 40 itu adalah 50 kemudian ada 55 ya Kemudian ada berapa ini? 55 terus 60. Kemudian ada 65. Kemudian ada 67. Kemudian ada hmm, berapa ya? Uh, 78 ya. 28, kemudian ada hmm, 80 kemudian ada 83 kemudian yang terakhir adalah 90 ya teman-teman ya, oke nah uh, sekarang kita kerjakan untuk kuartil 2 ya teman-teman ya kuartil 2, ini Oke, maka sama dengan kuartil 2 ya. Yaitu X ya. 2 per 4 atau setengah boleh ya. 2 per 4 atau setengah. Kurung N ditambah dengan 1. Nah ini N-nya ini kan sama dengan N-nya kan 10 kan ya teman ya. Jadi N-nya adalah 10 begini. Oke. Maka kalau saya kerjakan berarti x 2 per 4 ya kemudian 10 ditambah dengan 1 ya jadi berapa ini teman-teman x 22 ya dibagi dengan 4 ya dapatnya berapa x berapa teman-teman berapa nih 5 5 setengah ya Teks lima setengah ini ya. Oke. Okay. Ya, yeah. oke. Okay. Oh, mohon maaf. Saya saya coba cek lagi ya. Ah. Saya masih ini apa namanya? Saya melihat apa namanya? Harusnya ya, harusnya ada ada perbedaan antara data genap sama data ganjil ya. Coba saya cek lagi median ini. Nah, ini terlihat bahwa kalau median ya, median kan sebenarnya sama seperti kuartil median itu artinya sama seperti kuartil 2 ya. Di sini rumusnya adalah n plus 1 dikalikan sesuai kan ya. Ini rumusnya sesuai untuk bilangan ganjil ya teman-teman ya. Jadi ini sesuai untuk bilangan ganjil setengah. Kemudian n plus 1 ya. Nah ini seharusnya ada perlakuan khusus untuk bilangan genap ya. Bilangan genap ini Rumusnya kan berbeda dengan bilangan ganjil ya, gitu. Nah, untuk bilangan genap, uh, rumusnya adalah seperti ini, gitu. Nah, uh, berarti uh, sebenarnya untuk mengerjakan kuartil tadi itu harusnya ya uh, sesuai dengan ini, uh, genap ganjil ini tadi ya, teman-teman ya. Saya coba saya coba lihatnya dulu. Oke okay ya, menurut saya lanjutkan ya. Jadi, jadi saya saya lihat ini ternyata uh, kita bisa menggunakan ini, uh, kita bisa menggunakan uh, untuk semuanya. Jadi berlaku secara umum ini ya. Ini rumus ini di dalam buku ini ternyata berlaku secara umum. Jadi teman-teman hmm, bisa kerjakan untuk yang apa namanya? Seperti ini, ini adalah rumus yang berlaku secara umum. Jadi, e, baik berupa genap ataupun ganjil. Khusus ya, khusus untuk ini, apa namanya? Saya tambahkan ya. Untuk kuartil kedua, ini kan median tadi ya. Jadi, untuk kuartil kedua, ini adalah untuk kasus apa namanya? E, ganjil ya. Kemudian untuk genap itu cara mengerjakannya seperti seperti yang ini. Cara mengerjakannya seperti yang ini ya untuk genap ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan teman-teman. Saya tunggu ya, mungkin ada yang ditanyakan. Oke, okay. kalau tidak ada yang ini ada tidak ada yang ditanyakan saya lanjutkan ya berarti ini ini lima setengah ya top lima setengah ini ya kemudian uh, berarti uh, apa namanya data data kelima ya maka saya bisa tulis begini ya teman-teman ya v2 v2 maka sama dengan ya data ke kelima ya ditambah dengan berapa teman-teman? Ditambah dengan 1 per 2 apa teman-teman? Data data ke-6 data ke-6 dikurangi nah ini saya dikurangi ini tandanya hmm, gini saya tulis ini lebih besar ya data ke kelima ya ini dikurangi ya teman-teman ya ini dikurangi ya begitu ya maka keduanya saya lihat di sini nah data ke data kelimanya berapa teman-teman satu dua tiga empat lima nah data kelimanya adalah 65 ya jadi 65 ditambah dengan setengah Kemudian data namanya ke adalah 67 ya teman-teman ya. 67 dikurangi dengan 65. Ini ya. Maka sama dengan 65 ditambah dengan setengah. Ini dua ya. Gitu. Kemudian ini bisa dicoret. Jadi sama dengan 66 ya. Jadi medianya adalah 66. 66, begitu ya Oke, dari sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Halo Mbak Martinja mungkin ada yang ditanyakan? Ya, silahkan, kalau ada yang ditanyakan Ya Tidak ada ya. Mbak martinnya keliru yang mana ya? Eh, uh, yang keliru yang mana Mbak Martina? Uh, Oke okay, ya. Kalau memang tidak ada, saya lanjutkan ya. Ya. Yeah. Oke, okay, sekarang saya lanjutkan uh, apa namanya? saya mencari untuk kuartil ketiga ya, secara kuartil kedua, kemudian kuartil ketiga. Oke, okay, saya hapus ya ini ya. Oh gitu, ya. Yeah. Oke, okay, ya, yeah. ya. Yeah, sekarang saya kerjakan yang kuartil ketiga ya. Ini saya hapus ya teman-teman ya. Oke. Okay. Ini saya hapus ya. Nah, kuartil ketiga adalah Q3, uh, ya. Nah, Q3 berarti sama dengan 3 per 4, ya. Oh, sorry, maaf, bukan, bukan gini nulisnya. Q3 sama dengan X, ya, 3 per 4. Kemudian N plus 1, ya, teman-teman, ya. Begini, ya. Ya, maka sama dengan Nah, berapa nih teman-teman? X gitu ya. Kemudian 3 per 4 ini 10 plus 1 kan ya. Maka X nya sama dengan berapa? Ini 11 kan ya. 11 berarti 33 per 4 ya. 33 per 4 itu tuh dapat berapa ya teman-teman ya. X sama dengan 33 per 4. Nah, 33 per 4 itu 33 dibagi 4 itu dapat berapa ya? Dapat eh uh, 8 ya. Dapat 8 ya, betul ya. 1 per 4. Ah. Berarti untuk ketiganya ya. Untuk ketiganya. Untuk ketiganya lukki 3 ya lukki k3 sama dengan uh, data ke 8 ya, Yang data ke 8 ya kemudian di, ditambah dengan 1 per 4 ya, kurung data ke data ke 9 dikurangi dengan data ke 8 ya. Dikurangi ya, teman-teman ya. Nah, ini dikurangi ya. Dikurangi. Oke. Okay. Maka sama dengan data ke 8-nya berapa, teman-teman? Eh sorry, kok 1 per 4 3 per 4 ya, terima kasih Mbak Nurma ini 3 per 4 ya eh, maaf, maaf, maaf enggak, enggak benar, sorry, sorry ini 1 per 4, 1 per 4 dari sini bukan 3 per 4, 1 per 4 ya ini sudah betul sudah betul ya, ini ya jadi sudah betul ini 1 per 4 ya Ya ini 1 per 4 Gitu Oke okay. Ya yeah. Oke okay. Maka data ke 8 nya berapa teman-teman? Ada yang bisa jawab? 1 2 3 4 5 6 7 8 Data ke 8 nya disini ya Ini data ke 1 Ke 2 Ke 3 Ke 4 Ke 5 Ke 6 7 dan ke 8 ya. Ke 8 nya adalah 80 ya. 80 kemudian ditambah dengan 1 per 4 ya. Nah data ke 9 nya berapa? Data ke 9 nya adalah 83 ya teman-teman ya. 83 dikurangi dengan 80 ya. Begini. Maka sama dengan 80 Ditambah dengan berapa, teman-teman? 1 per 4. ini dikalikan dengan 3 begini ya, teman-teman ya. Gitu. Kemudian sama dengan berapa? 80. Ya. Ditambah dengan 3 per 4 ya. Oke, maka sama dengan berapa nih? 3 per 4 itu sama dengan 0,75 ya. Jadi 80,000 nomor gitu ya. Oke, nah dari sini ada yang tanyakan teman-teman. Ya, yeah. halo teman-teman. Ada yang ditanyakan? Oke, okay. uh, ah, ya, uh, kok oh, aneh ya? Sepi ya? Halo, Mbak Rastem, mungkin ada yang ditanyakan? Udah paham ya, Mbak Kurniasi, Mbak Sepiu, mungkin ada yang ditanyakan? atau perlu saya ini. Soal kasih soal lagi. Lanjut ya. Oke. Okay. Jadi nanti kalau saya kasih soal seperti ini sudah bisa ya. Uh, itu ya. Jadi dan yang tadi saya 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 apa namanya? Saya pertanyakan ini tadi ini loh. Data jumlahnya genap atau ganjil ya? Dan su sudah saya cek lagi ternyata tidak ada masalah ya. Walaupun datanya genap atau ganjil, teman-teman pakai rumus rumus ini saja ya, sesuai buku ya. Pakai ini ya. Ini di di uh, dihafalkan ya rumusnya ini ya. Untuk kuartal pertama rumusnya ini, kuartal kedua ini, kuartal ketiga ini ya. Jadi sesuai buku. Teman-teman ngacunya pakai ini ya. Oke, okay. oke, tidak ada masalah ya. Ya, oke. Okay. Ada yang tanya kan? ya. Silakan mungkin oh ini Mbak Rastem, uh, Kelihatannya mengetik ya, Mbak Karmila, Mas Karmila. Kelihatannya lagi mengetik. Saya tunggu mungkin ada yang tanyakan. Oh ya. Oh, lihat rumus yang tadi di screenshot. Ini ya, Mbak Mbak Imas Carmila ya. Ini adalah rumus untuk partil ya ini dihafalkan ya rumus ini kemudian ada lagi enggak? oh bukan, terus ini ini rumus untuk median, nah ini dihafalkan ya ini median ya, tingkat-tingkat ini rumusnya untuk median ya ini kuartil tadi ya nah ini ini kuartil ya Mbak Imas Karimela ya silahkan dicatat ya Screenshot ya, sudah ya, sudah ya, Mbak Imas. Karmila, oke, okay. oke, okay, saya lanjutkan ya, Mbak Imas, karmila ya. Oke, okay. nah, uh, materi berikutnya adalah namanya desil dan persentil, ya. Nah, desil itu adalah, uh, uh, apa namanya, 10 bagian, ya. Jadi, uh, jadi skalanya 1 sampai 10, ya, itu namanya desil. Kemudian, yang namanya persentil... Itu 100 ya. Coba saya lihat. Nah, ini kurang sebenarnya. Rumus persentilnya tidak ada. Jadi, ini saya tambahkan ya, untuk persentil. Jadi, untuk persentil itu, rumusnya adalah uh, bisa dikatakan p, ya. PI ya persentil itu bisa dikatakan PI yaitu terletak terletak pada nilai urutan sama ya yang ke ya nah ini bedanya apa sama persentil kalau persentil itu dia per 100 ya jadi begini i ini ya persentil itu i ini 100 ya dengan n plus 1 ya i itu dari dari 1 2 3 sampai 100 yang jelas ya sampai 100 ini tambahan ya tadi nah, belum saya lampirkan rumusnya ini ya rumusnya ya jadi, untuk persentil ini rumusnya. Oke. Okay. Jadi, diingat-ingat ya. Ya. Begitu, ya. Oke. Okay. Ini tidak ada masalah, ya. Kita coba langsung uh, latihan soal ini, ya. Oke. Okay. Uh, diketahui kelompok data tersebar, ya. Ini datanya seperti ini. Ini contoh soalnya, ya, teman-teman, ya. Ada 7, 9, 12 ya. Kemudian dan seterusnya ya sampai ini 40 ya. Jadi macam-macam datanya. Tentukan D7 ya. Nah, D7 itu berarti desil kan ya. Nah, eh uh, Iya, oke. Okay. Apa apa Mbak Resem? Jadi eh uh, D7 itu adalah uh, desil ya. Desil yang uh, urutan 7 ya. dari 7 per, 7 per 10 ya, gitu ya. Kemudian cara ngerjakannya gimana? Kita 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 lihat dulu ini jumlah datanya adalah sebanyak 26 ya, teman-teman ya. Kalau kalau kita hitung ini datanya sejak sebanyak 26. Coba temen Teman-teman hitung ya, ini ini jumlahnya 26 ya. Kemudian kita lihat penyelesaiannya seperti ini. Jadi 7 itu ya berarti d7 itu ya. Jadi d7 itu kita masukkan ke rumus ini ya. Jadi rumusnya ini, ini kan tadi ini. Rumusnya ini ya. Untuk desil ya. Jadi 7/10 ya. Kan 7 ya. D7 itu adalah desil ke-7 ya. Jadi 7/10 apa namanya? 26 plus 1 ya. Nah ini 26 plus 1 didapat 18. 18 berapa nih? 1 per 5 ya, 18 1 per 5 maka uh, cara ngitungnya ya sama kayak kuartil tadi yaitu data nilai ke 18 kemudian ditambah dengan 1 per 5 nah ini data ke, karena, karena 18 maka kita ambil uh, di depannya berarti 19 jadi 19 dikurangi data ke 18, maka hasilnya adalah 33 per 2 begitu Demikian pula juga sama yang persentil. Yang persentil juga sama yaitu 60, 62 ya, teman-teman ya. 62 maka ini kalau persentil rumusnya adalah per 100 ya. Nah, perseratus 100 jadi 62 perseratus 100 ya, teman-teman ya. Jadi 62 perseratus 100 begitu. Kemudian uh, apa namanya? dikerjakan kayak yang tadi kayak uh, jadi 62 perseratus 100 itu didapat uh, ini 26 ya, 26 plus 1, jadi 27, kemudian 62 kali 6, 27 sama dengan berapa? Gitu ya, jadi jadi teman-teman kalau saya coba kerjakan lagi ya, jadi biar teman-teman tidak -teman bingung ya, saya coba kerjakan lagi uh, uh, di, uh, di sini ya, yang ditanyakan kan tadi di 7 kan yang ditanyakan begini ya teman-teman ya jadi n nya itu datanya sebanyak berapa 26 kan ya datanya kan ada 26 kemudian yang ditanyakan tadi apa D7 ya nah D7 berarti rumusnya gimana teman-teman rumusnya tadi X ya uh, jadi data data ke data ke gitu. jadi teman-teman bisa bisa lihat x x ke jadi tidak ada masalah ya data ke jadi teman-teman bisa menulis gini juga sama aja uh, 7 gini ya 7 per 10 ya kemudian kurung kemudian 26 plus 1 gitu ya maka sama dengan x gitu ya kemudian 7 dikalikan dengan 27 berapa ini teman-teman? 7 dikalikan 27 per per 10. Maka ini sama dengan berapa, teman-teman? 7 dikalikan dengan 27. Maka eh, dapatnya 189 ya. Nah, 189 per per 10. Begitu ya, teman-teman ya maka didapat uh, 18 9 per 9 per 10 ya betul tidak ini sesuai yang tadi yang tadi berapa nih ya oh ini per 5 Coba saya cek. Hmm. Oh, ini dikecilkan ya. Coba saya cek. Ini 26 sudah betul. 26 plus 1. Ya. Sudah betul ya. Cuma salah ngitung ya mungkin ya. 18 ini udah betul ya teman-teman ya karena ini ya ini kan apa namanya 7 dikalikan dengan 27 ya 7 dikalikan 27 itu sama dengan berapa tadi 1 189 ya ini sama dengan 189 ini sama dengan 189 nah, maka 189 dibagi dengan 10. Ya, teman-teman ya. 189 dibagi dengan 10, maka dapatnya 18 ya. Nah, ini ada sisanya 18 9 9 per 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 10 begini ya, teman-teman ya. Oke ya. Berarti ini ada ini ternyata bukan ini ada kesalahan ya di sini ya, teman-teman ya. Di, di buku ini ada kesalahan ya. Ya, oke. Okay. Ini pokok per 5, per 5 itu dari mana ya? Begitu ya. Ya. Oke. Okay. Jadi jadi seperti ini ya. Harusnya seperti ini ya. Jadi 9/10 ini ya. Oke. Okay. Nah, Uh, setelah itu uh, saya bisa kerjakan uh, nilainya berapa ya? Jadi data ke-18 itu di mana posisinya? Nah, saya lanjutkan di sini ya. Maka data ke-18 atau saya bisa tulis x x18 ya. Ini x18 ditambah dengan ya. 9 per 10 kemudian X19 ya dikurangi dengan X18 gini kan ya maka sama dengan X18 nya itu dimana teman-teman X18 nya itu posisinya di ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13

dikurangi dengan oh bukan 34 berapa ini teman-teman bukan 34 tapi oh ya yeah, betul ini 34 ya data ke 19 itu kan 34 ya ini ya 34 ya betul jadi 34 dikurangi dengan 33 ya maka hasilnya adalah 33 ditambah dengan 9 per 10 90 per 10 itu sama dengan 0,9 jadi 33,33,9 gitu ya ya teman-teman ya oke dari sini ada yang kan jadi di dalam buku ini 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 di buku paket ya ada kesalahan hitung ternyata ya coba ini dikoreksi ya ini dikoreksi ini ini ini, ini kan 27 ya 27 dikalikan 7 itu ternyata enggak bu bukan ini, bukan 18, setengah ini. Tapi 18 18 berapa? 9 per 10 ya. 18 9 per 10, begitu. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Kemudian satunya lagi yang persentil ya. Persentil 67, ini silakan dicatat dulu ya. Silakan dicatat dulu. Uh, saya tunggu ya. Silakan. Ya, baik, teman-teman, sudah selesai ya nah, saya lanjutkan yang persentil ini ya persentil berapa tadi ini? persentil 62 ya persentil 62 oke, saya boleh hapus ya ini ya, teman-teman ya persentil 62 ya nah, persentil 62 dua jadi P62 ya maka saya bisa tulis 62 sorry X ya kemudian 62 62 per 100 ya persentil kan per 100 ya kemudian 26 plus 1 ya Nah, maka sama dengan X ini ya Jadi 62 dikalikan dengan Dikalikan dengan 7, 27 ya teman-teman ya Ini dibagi dengan 100 Nah, ini berapa ya? 67 dikalikan dengan Apa namanya? Sorry 62 dikalikan dengan 27 ya maka hasilnya adalah 1.070, 1.070, 1.674 ya, per 100. Ya, oke okay. ya, balikom mbak Karmila ya, selamat datang ya, gak apa-apa ya, oke. Okay. Hari ini nanti uh, sampai jam 11 ya. Kurang lebih jam 11. Jadi masih banyak ada waktu ya. Oke. Okay. Nah. Uh, maka. Ini dapat berapa teman-teman ternyata? Dapat. Dapat 16 ya. Persentil persentil 26 ini berarti. Kita bisa tulis X. X 16 ya. Sisanya berapa ini teman-teman? 74 -teman? Per, per 100 Gini ya teman-teman ya 74 per 100 Maka Ya Maka Kita bisa kerjakan bahwa Persentil 62 Sama dengan ya X16 ya Ditambah dengan 74 Per 100 Ya kurung x17 ya dikurangi dengan x16 ya itu maka ini sama dengan berapa x16-nya berapa tadi itu ya x16-nya nah x16-nya di mana teman-teman ini 13 di sini ini 14 15 16 nah 16-nya di sini ya 16 itu posisinya di 29 17 posisinya di

dikurangi 29 ya gini ya teman-teman ya. Maka sama dengan 29 ditambah dengan 74 dikalikan dengan 2, teman-teman ya. Sorry, 74 dikalikan dengan 3 ini ya. per per 100 maka sama dengan 27 ditambah dengan berapa ya? ini sama dengan 200, 210 ditambah 12 ya jadi 200 22 ya 222 ya teman-teman ya per per 100 ya gitu oke okay. Maka dapatnya berapa teman-teman Ini berarti 2,22 ya Jadi 27 ditambah 2,22 Maka hasilnya 29,2 ya Oke 22 atau 22 Atau 29,2 Itu ya Ya, kita lihat di sini. Ya, Mbak Martinya menanyakan uh, 20. Oh iya. Maaf-maaf. <laughs> Terima kasih koreksinya. 27 nih bukan 27 Dari berapa? 29. Ya. Kan dari sini ya. Ya, 29 ini di sini ya. Ini, kemudian berarti 29 ditambah dengan uh, ini ya, saya tulis di atas ya. Jadi 29 ditambah 22,2 ya. Jawabannya adalah 10 31,3,2 31,2 ya. Jadi jawabannya 31,2. Ya, terima kasih Mbak Martinja. Koreksinya ya. Bukan 27, tapi 29. Karena ini kan 29 ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ya, Mbak Martinya mungkin? ada yang ditanyakan lagi? Hah. iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Saya, saya juga ini kadang-kadang tidak -kadang teliti. Jadi terima kasih koreksinya. Gitu ya. Hah. Jadi 29 itu dari mana ya? Dari itu tadi data kan 16 ya. Jadi ini data ke-16, data ke-16 itu berapa ya? Ya 29 itu ya. Teman-teman kalau masih bingung ini, ini data ke-16 ini kan posisinya di sini kan ya teman-teman ya. 29, nah data ke-17 posisinya 30, 32 ya. Maka, maka ini. Nah, kita ambil ini data ke-17, 32, data ke-16, 29 ya gitu ya caranya ya oke okay. oke okay, kalau tidak ada yang yang ditanyakan saya lanjutkan ya teman-teman ya boleh saya boleh lanjutkan ya silakan dicatat dulu tulisain saya um, mohon maaf kurang kurang bagus ya ini ini 62 ya teman-teman ya ini 62 mungkin ada yang dikoreksi lagi ini dikali ya ini titik ini dikali ini sama dengan tuh jadi ini, 63 di 62 kalikan 27 dapatnya 1000 1674 ya kemudian ini 16 ini hasilnya nih ya hasilnya yang ini ya hasilnya ini nah ini kan 222 dibagi 100 kan sama dengan 2,22 kan jadi 29 ditambah 2,22 hasilnya adalah 31,22 sebenarnya ini ya. 31,22 di sini. Ya, begitu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? <tuh> ya, silakan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, teman-teman. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Mbak Ani, mungkin ada yang tanyakan. Ya, saya lihat Mbak Ani lagi mengetik. Ya. Baik. Ya, silakan dicatat, ya. Saya, saya... Uh, saya beri waktu 5 detik mungkin buat skinning uh, screenshot ya. Silakan ya. Oke. Okay. Oke okay, ya sudah baik. Saya lanjutkan ke uh, soal berikutnya. Sorry materi berikutnya. Nah ini uh, rumus untuk anu apa namanya uh, dalam bentuk tabel ya. Ini ini kalau rumus kayak gini berarti rumusnya dalam bentuk tabel. Maksudnya untuk mengerjakan soal dalam bentuk tabel ya. Ini untuk desil ya. Kemudian untuk persentil yang ini rumusnya. Nah rumusnya ini. Sama rumusnya sebenarnya ya. Rumusnya sama, cuma yang bedanya kan ini. I per 100 ya. Kalau persentil kan I per 100. Kalau desil I per 10 ya. Begitu ya. Jadi persentil, misalkan persentil 70. Ya. Berarti ini ditulis i-nya itu berarti 70 per 70 per 100 gitu ya misalkan kalau ini desil ya yang ditanyakan desil desil 8 ya berarti 8 per 8 per 10 jadi tidak mungkin nanti soalnya ada seperti desil 11 jadi tidak mungkin ada desil 11 karena desil itu dari 1 sampai 10 ya jadi tidak mungkin nanti ada soal desil 11 ya. jadi tidak mungkin ya jadi dari 1 sampai 10 nah kalau persentil itu dari 1 sampai 100 ya jadi nanti tidak mungkin misalnya ada soal berapa kan nilai persentil persentil 200 ini tidak mungkin ya begitu ya jadi nah, nanti soalnya begitu nah ini kan sebenarnya rumus rumus kuartil juga sama kan ya rumus kuartil kan ya kayak gini Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, kalau rumus kuartil gimana, teman-teman? Kan sama sebenarnya. Misalkan kuartil kuartil 1, kan ya? Rumusnya kan juga sama, B. BB, ya, batas bawah, ya. Kemudian dikalikan dengan B, ini kan sama rumusnya. Nah, kemudian yang beda kan ini. Kalau kuartil 1, kan berarti 1 per 4, kan ya? Cuma bedanya ini aja, yang atas ini aja. N, n, nya juga sama dikurangi dengan f ya, kemudian dibagi dengan f, fd. Kalau ini fd, nah kalau kuartil kan f, fk1 ya. Nah rumusnya kan sama sebenarnya, cuma cuma yang beda kan ini aja ya. Jadi iya rumusnya sama. Nah, ini 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 kan rumus kuartil kan ya. Cuma yang beda kan ini aja, ya cuma ini aja yang saya lingkari ini. Ini kalau kuartil 1 rumusnya adalah 1 per 4. 1 per 4. N ya. Kalau kuartil 2 rumusnya 2 per 4. 2 per 4 N. Kalau kuartil 3 rumusnya 3 per 4. 3 per 4 N ya. Nah, kalau, kalau misalkan desil, desil 8 rumusnya berapa? 8 per 8 per 10 N ya kalau, kalau desil 8 ya misalkan kalau desil desil 4 jadi 4 per 10 4 per 10 n ya gitu aja kan ya nah kalau misalkan e, persentil e, 44 ya berarti 44 per 100 ya Kalau persentil kan per 100 ya 44 per 100 n ya udah gitu aja gampangannya ya cara ngafalkannya gitu yang beda cuma ini aja ya posisi di sini aja yang lainnya sama ya oke okay? sudah paham ya saya coba ini aja apa namanya latihan soal ya ini ada soal enggak ya Oh, slide-nya sampai 28 coba saya, saya cek. Oh iya betul Jadi saya harus ini uh, Saya slide-nya Saya buat masih sampai 28 Jadi saya harus Pakai buku ya Saya lihat dari buku ya Teman-teman ya Bentar nah teman-teman ini saya ambil buku ya uh, bukunya kan sudah saya apa namanya sudah sudah saya sebarkan ya uh, statistika sebentar ya nah ini ini bukunya ya teman-teman ya sudah jelas ini ya, ya nah teman-teman kelihatan Jelas, nah, ya, sebentar ya, mohon maaf ya. Ini saya loading, ya. Saya buka, saya buka satu persatu bukunya. Ya. Nah, sebenarnya saya hmm, kurang 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 suka maksudnya nerangkan dengan buku ya. Jadi mohon maaf ini slide-nya belum selesai tadi. Jadi otomatis saya harus buka buku ya. Sebentar ini ini masih ini tabel, tabel batang ya. Diagram batang. Ini Yeah. Diagram lingkaran. Nah, ini frekuensi. Nah, ini sudah Nah, ini sebenarnya Ya, waalaikumsalam mbak Intan Enggak apa-apa ya Ya, oke okay. uh. Ini rata-rata ya, teman-teman ya rata-rata sudah paham kan ya? Udah uh, maksudnya uh, ya sudah uh, maksud ya statistika ya berkaitan dengan ini aja, rata-rata, kemudian median, modus ya, kuartil terus ada tambahan tadi persentil sama desil ya. Persentil sama desil kan belum saya terangkan dulu ya. Dulu waktu semester kelas 10 kan belum saya terangkan ini yang desil dan itu pun ya cuma bedanya ya kalau desil itu per 100 ya persentil adalah per seri, sorry desil adalah per, per 10 persentil adalah per, per 100 itu aja bedanya ya oke ini ukuran letak nah ini ukuran letak kita sudah masuk ukuran letak ukuran letak itu ya tadi ini nah, oke okay. ini tadi kan ya yang apa namanya saya tampilkan di slide ya nah ini desil persentil ya teman-teman kelihatan ya desil persentil ini kelihatan ya kalau teman-teman tidak -teman jelas bila bisa bisa ini ya bisa ngomong nanti saya tuliskan soalnya lagi nah, misalkan ini. ini sudah kelihatan enggak yang nomor 5 ini teman-teman nomor 5 ini kelihatan enggak oh, enggak ya, kelihatan oh, oke, okay, oke okay. ya, yeah. baik, kalau enggak kelihatan saya gini aja saya apa namanya saya saya tampilkan ke saya buatkan ini ya teman-teman ya uh, saya uploadkan gambar kalau begitu sebentar ya oke okay. ya teman-teman ya oke okay. Oke, okay, sebentar. Nah. Nah, kalau ini kelihatan enggak, teman-teman? kelihatan tidak ya? Halo, teman-teman kelihatan tidak ini ya? Kita coba kerjakan ya. Halo teman-teman. Kalau ini kelihatan? Diketahui tabel distribusi berikut ini ya. Kelihatan ini ya. Hitunglah hit 3 Oh, kelihatan jelas ya. Kelihatan, oh Mbak Imas, Mbak Imas, oh tidak kelihatan, mau oh. oke. Okay. kalau tidak kelihatan saya saya tuliskan aja soalnya ya saya tuliskan soalnya ya di sini ya diketahui sebentar ya hmm. Oh begini begini, pakai uh, bag saya, saya saya pakai ini aja kalau begitu. Iya uh, teman-teman pakai ini aja saya. Ya. Nah teman-teman ini kelihatan tidak? Halo teman-teman kelihatan enggak ini? Kelihatan enggak soalnya ini? Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Jelas ya ini ya. Oke. Ya. Jadi soal nomor ini teman-teman, soal nomor 5 ini ya. Kita kerjakan soal nomor 5 ya. Ya, kita coba kerjakan soal nomor 5. Oke, uh, hmm, saya butuh korektor di sini, berarti. Oh, kecil lagi, tapi kelihatan ya. <coughs> <coughs> kelihatan ya, saya minta maaf ya. Ini, semuanya. mohon maaf, saya belum buat slide-nya untuk hari ini. Jadi, karena memang uh, mendadak, ya. Oke, okay. nah, uh, hmm, ada, sebentar, oke, okay. Um. Mm -hmm. Bentar, bentar teman-teman ya. Nah, kalau ini kelihatan enggak, teman-teman? Kalau ini kelihatan enggak gambarnya? Tabelnya ini kelihatan enggak, teman-teman? Halo, kelihatan enggak? Mbak Imas Karmila? Jelas ya? Oh, Mbak Imas Sartika kok jelas ya? Mbak, I Mbak Imas Sartika kelihatan jelas ya? Tapi yang lainnya tidak kelihatan ya. Mbak Martina mungkin kelihatan? Uh, oh Mbak Martina jelas. Uh, Mbak Martina sama Mbak Imas Kartika pakai pakai laptop apa pakai HP? Oh pakai iPhone ya. Kalau Mbak Martinya pakai tab ya? Kalau yang nggak bisa kelihatan, Mbak Rastem. Oh, pakai HP. Hmm. Jadi yang pakai HP nggak kelihatan ya, memang ya. Iya, iya. Jadi pakai HP nggak kelihatan. Heeh, uh heeh. -uh, uh -uh. Oke. Okay. Eh. Uh. <masa men> <nasıl> ya, bentar, bentar. Saya saya ini catat dulu aja lah. Saya oret-oret. Tunggu sebentar ya, teman-teman ya. Oke. Okay. Nah, saya ini pakai ini aja wis. Nah, saya soalnya di sini aja. Ini yang ditanyakan di 3. Sorry. Yang ditanyakan ini apa nih? Saya lihat dulu. Kiri 3 D6 dan P81 oke saya tuliskan di sini ya nah saya buatkan tabel dulu oh ada tabel distribusi ya teman-teman ya ada tabel distribusi e, sebenarnya ya cuma tabel saja sih ya cuma ada beberapa nilainya yang harus dituliskan jadi seperti ini teman-teman ini rentangnya ya nilai dan nilainya frekuensi ini ini f-nya ini adalah frekuensi ya teman-teman ya. Kemudian nilainya itu dari ya dari 30 ya teman-teman ya. Yang pertama 30 sampai 39 ya. Nah, ini dari 40 sampai 49. Kemudian adalah dari 50 sampai dengan 59 ya. Kemudian dari 60 kemudian sampai 69. Kemudian 70 sampai dengan 79 ya. Kemudian 80 sampai dengan 89. Kemudian 90 sampai dengan 99. Nah, ini frekuensinya 2. 12, 22 ya teman-teman ya Kemudian 20 Kemudian 14 Kemudian 4 Kemudian 1 ya teman-teman ya Ya Nah Yang ditanyakan Ya Jadi yang ditanyakan gini Berapakah teman-teman ya, ya berapakah nilai eh, D6 D6 adalah desil 6 dan P P81 ya persentil 81 itu ya, yang ditanyakan ini ya Berapakah nilai D6 dan uh, B81? Nah, kita kerjakan yang D6 dulu ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita bisa tulis ini D6-nya. D6 itu sama dengan... Nah, uh, untuk mengerjakan ini, berarti kita harus tahu posisi kelas desilnya dulu ya. Ya, kayak uh, kuartil dulu kan gitu ya. Jadi kita harus tahu posisi kelas desil. Nah, kalau D6 itu berarti posisinya kan D per 10 ya. D per 10 dikalikan dengan N. N adalah jumlah frekuensi ya. Nah, berapa ini teman-teman? Posisinya di mana ternyata? Jadi 6 per 10 ya. nah, ini jumlah frekuensinya berapa teman-teman? 12 ditambah dengan 2 itu 14. 14 tambah dengan 22 berapa teman-teman? 30, 36, 36 ditambah 20, 46, 46 ditambah dengan, sorry, sorry, ini berapa ini? 14, kalau dijumlah frekuensinya berapa ini teman-teman? Ini 14, ya ini 14, kemudian 36 ya, 36 ditambah dengan 20 berarti 56, 56. Ya, 56 ditambah dengan 14 sama dengan uh, 70. Ya, jadi ada 75. Ya, teman-teman, ya, frekuensinya ini ada 75. Ya, ya, betul. Maka sama dengan 75 dikalikan dengan 6. 75 dikalikan dengan 6 berapa? 400. 450. Kemudian dibagi 100 ya. Maka posisinya per, sebenarnya berada di 45 ya. Nah, data 45 di mana, teman-teman? Nah, ini data data ke... Ini 14 sampai sini ya, 14. Kemudian dari sini ke sini berapa? 30... 36 ya. Nah, 36 berarti posisinya di sini ternyata ya data ke-45 posisinya di di sini ternyata posisinya di kalau saya kalau saya bisa tulis ini di kelas 1 kelas 2 kelas 3 kelas 4 kelas 5 kelas 6 kelas 7 berarti posisinya di kelas berapa teman-teman kelas kelas 4 ya Kelas 4 apa kelas 3? Ya. Kelas. Jadi ini kan 14 sama dengan 14 ditambah dengan 22 itu kan dapatnya 36 ya. 36. Nah, kelas 3 belum selesai. Jadi posisinya di kelas 4 ini ya oke okay. nah berarti sudah dapat desil 6 itu posisinya di kelas 4 nah tepi bawah kelasnya di mana berarti 59 59, 5 ya sama ya 59,5 ya kemudian diapakan ditambah dengan intervalnya berapa teman-teman intervalnya berapa 10 apa 9 Ayo. Intervalnya sama dengan 10 ya. 10 ya, Mbak Martinya ya. Kan 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ya. Jadi 10 ya intervalnya ya, teman-teman ya. Ya, gitu. Kemudian dikali, ini kurung ya. Ini juga kurung, ya. Dibagi, nah frekuensi pada saat desil 6 berapa? 20 ya. 20 di sini ya berarti ya. Oke. Kemudian uh, ya, jadi kemudian uh, 20, kemudian yang atas ini berapa? 6 per 10 kan ya, desil 6 kan? Berarti 6 per 10 6 per 10 dikalikan dengan N, N nya berapa? 75 ya 75 Tuh, ya. Kemudian Selanjutnya apa? Ditambah apa dikurang ini? Ditambah dengan Frekuensi kumulatif ya Fre Frekuensi kumulatif Ini ditambah apa dikurang teman-teman? Coba, coba saya cek ya Ditambah apa dikurang? Ya dikurangi ya Dikurangi ya jadi dikurangi sorry ini dikurangi ya jadi pasti dikurangi ya selalu dikurangi nah frekuensi kumulatifnya berapa teman-teman berarti posisinya sampai sini aja ya frekuensi kumulatif ya berarti 2 ditambah dengan 12 14 ya kemudian 14 ditambah dengan 22 jawabannya adalah berapa teman-teman 36 ya jadi 36 Okay. Maka sama dengan 59 5 ditambah dengan 10 ini tadi berapa 4 kalau ini kan dapatnya 45 ya tadi ya teman-teman ya 45 dibagi, dikurangi dengan 36 dibagi dengan 20 ya teman-teman ya pas sama dengan 59 koma 5 ya ditambah dengan nah ini berapa teman-teman 10 eh, ini 45 dikurangi dengan 36 dapatnya 9 ya teman-teman ya 9 per 20 ya Oke Nah sama dengan 59,5 Nah ini bisa dicoret ya 10 Ini 1 Ini 2 Jadi 9,9 dibagi dengan 2 Jadi 4,5 ya teman-teman ya 4,5 Maka hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya sama dengan Hasilnya sama dengan berapa? 60 berapa ini ya? 64 ya. Hasilnya adalah 64. Oke. Okay. Sudah selesai ya. Desil 6 sama dengan 64 ya. Ya, begitu ya. Ah, silakan dicatat dulu. Dan setelah itu kita kerjakan yang persentil 81 ya. Kalau persen 81 ya tinggal ini aja yang diganti ya tinggal ini saja nanti yang diganti oh maaf belum belum salah ya beda ya kalau persentil 81 nanti saya kita harus tentukan dulu kelasnya di mana dulu ya belum tentu kelasnya di kelas 4 ini ya kalau persentil 81 ya begitu coba silakan dicatat dulu nanti kita kerjakan persentil 81 saya kasih waktu 10 detik ya Uh, Silahkan untuk di-screenshot dulu, ya. Oke, okay. ya. Yeah, baik, sudah, ya. Setelah itu, uh, saya hapus, ya. Ini ya, teman-teman. Ya, oke, okay. saya hapus. Oh, Mbak Karmila masih tanya ini. Mbak, 59,5 dari mana? Dari sini Mbak Karmila. Apa namanya? Kita itu pertama ya. Kita harus tahu posisi kelas kelas desil 6 itu di mana ya? Kita harus tahu posisi kelas desil 6 itu di mana? Ini kan kita dapat tabel gini kan ya? Kita kan dapat tabel gini ya. Nah, posisi desil 6 itu ternyata pada pada saat didapat pada saat frekuensi ke-45 sudah kita hitungan tadi ya caranya gimana desil 6 kan berarti kan kalau desil kan per, seratus per 10 ya jadi semuanya harus per 10 kalau desil jadi 6 per 10 dikalikan dengan n n nya berapa tadi n nya kan sama dengan 75 ya ya jadi ini dijumlahkan ini sama dengan 75 ya frekuensinya ya jadi 6/10 per dikalikan dengan 75 ya. Gini ya, Mbak Karmila ya. Nah, setelah itu setelah kita hitung didapat 45 ya. Berarti uh, pada saat uh, frekuensi 45 itu desil ke-6. Nah, kita cari posisi 45 itu di mana ya? Posi posisi 65, 45 ya. Kita cek dari sini ke sini berapa, Mbak Karmila? Dari sini ke sini Uh, 14 ya Kemudian dari sini ke sini Dapat berapa? 36 ya Belum selesai, belum 45 kan ya Kemudian dari sini ke sini Nah, ini sudah 50 uh, 56 ya Sudah 56 ya Berarti uh, Posisinya itu di sini berarti kan ya Posisinya di Di sini ya nah posisinya berarti di sini nah oh putus-putus ya uh. mau yang lainnya juga putus-putus ah -putus? uh. halo mbak Karmila jadi begitu ya kita se oh ya jelas ya Oke. Okay. Mbak Karmila sudah uh, jelas ya. Nah, kita kita sudah sudah dapat kelas kelas 4 nih. Kelas 4 ini sebagai desil 6. Nah, berarti kita tentukan ke tepi bawah. Tepi bawah kelas berarti antara 59 sampai 60 kan ya. Nah, kita ambil 59,5 dari mana? Ya antara 59 59 sampai 60. Tengah-tengahnya berapa? Jadi 59,5. Begitu ya. Dari sini uh, aslinya ya. Ya, bagaimana Mbak Mbak Karmila? Sudah jelas? Mbak Karmila? Mudah-mudahan sudah jelas ya. Atau mungkin ada yang ditanyakan lagi. Nah, alhamdulillah sudah jelas ya. Nah, sekarang kita kerjakan persentil 81 ya teman-teman ya. Nah, caranya sama kayak tadi. Cuma kita harus tahu posisi kelas persentil dulu ya. Posisi kelas persentil itu di mana? Itu kan ya. Posisi kelas persentil itu di... Uh, kita coba, saya pakai bolpen biru ini aja. oke okay. persentil 81 berarti nah kita harus tahu posisinya di mana berarti 81 per 100 ya kalau persentil kan per 100 ya dikalikan dengan 75 ya kelasnya kan 75 ya jadi n ini jadi n itu sama dengan 75 ya 75 dari mana ya dijumlahkan semua nih 75 ya jadi ini sama dengan berapa teman-teman? 81 kali kalikan 75. 81 dikalikan dengan 75 ya. Maka hasilnya 6000. 6.000. 0.75, gini ya. Dibagi dengan 100. Hasilnya 60. 0,75. Nah posisinya di mana ya ini 60,75. Nah kita kita dapatkan kayak tadi berarti kita harus cari dulu ini ya apa namanya posisinya di mana ya posisinya di mana ini. Nah ini ini 14 tadi ya 14 kemudian di sini 30. 36 36 ditambah dengan 20 56 ya nah, 56 ini ke sini berarti uh, ya betul di kelas 5 ya 56 ini kesini kan dapat berapa ya 70 ya di sini sudah 70 ya berarti di kelas 5 ini ya Nah kita sudah bisa tentukan di kelas 5 persentil 81 ya sekarang kita kerjakan ya. Dengan rumus yang tadi. Nah. Sekarang kita kerjakan dengan rumus. Uh, rumus persentil ya. Oke. Nah. Jadi. Persentil. 81. Sama dengan. Nah tepi bawah kan berarti berapa teman-teman kalau kelas 5 ada yang bisa menjawab tepi bawahnya berapa ada yang bisa jawab tepi bawahnya lalu kalau kelas 5 berarti tepi bawahnya ya betul betul sekali mbak Martinja. jadi 69,5 ya ditambah dengan intervalnya berapa tadi intervalnya adalah 10 ya Kemudian dikalikan dengan, ini kurung ya, ini juga kurung. Dibagi, set. Nah, posisi frekuensi kelas 5 berapa? 4. 14 ya, frekuensi kelas ini kan di sini ya. Kemudian rumusnya, kalau persentil berarti 81 per 100 ya. 81 per 100 dikalikan dengan N. N-nya kan 75, ya. Kemudian dikurangi dengan frekuensi sebelum kelas kumulatif, ya. Nah, dari sini sampai, dari 2 sampai 20 ini berapa, ya? Jadi ini 14, 36, 46, ya. Berarti 46, ya, ini, ya, teman-teman, ya. Jadi 46 itu dari, dari ini, dijumlahkan semua, dari 2 sampai, dari 2 sampai sini, kan, ya. Gitu ya, dari 2 sampai dari 2 sampai sini. Jadi 46 ya. Oke. Okay. Uh, kita kerjakan gini. Nah, dari sini ada yang nanya kan? Mbak Ani mungkin ada yang kan? Mbak Imas Karimila, mungkin ada yang ada yang kan? ah uh, oke. Okay. Ya. Yeah saya lanjutkan ya, berarti ini 69 Mbak Martinca, oke okay. Jadi jadi 69,5 ditambah dengan ini 10 ya nah ini ini tadi dapat berapa? 81 per 100 dikurangi dengan, dikali dengan 75 dapatnya ini kan tadi ya oke okay. jadi ini 60 75 ya kurangi dengan 46 dibagi dengan 14. Ya. Ya. Ya, silakan Pak sih Oke, jadi sama dengan saya tulis di sini ya, biar cukup ya. 69 ditambah ini. Ini kalau dikurangi jadinya dapat berapa, teman-teman? 10 per berapa ini teman-teman kalau dikurangi jadinya uh, 14,75 ya ya teman-teman ya ini 14,75 ya 14,75 ya waalaikumsalam ya silakan mbak mantunya ya, ya. Ini kurang sedikit memang ya Oke. Okay. Nah, begini ya. Setelah itu uh, kita lanjutkan ini kurang sedikit. Jadi saya boleh, saya boleh ini ya. Saya boleh. Uh, hmm. Saya, saya taruh sini aja lah. Karena nggak cukup. Saya kerjakan di sini, teman-teman. Mohon maaf ya. Jadi sama dengan. Nah. Nah, ini. Nah, jadi ini 69 69. Nah, ini ini sebelum saya ini belum saya tulis 69,5 ya. Ini harusnya 69,5 teman-teman ya. 69,5 ya. Nah, ini 69,5 di sini ya. 69,5 ditambah dengan Nah, ini berapa kalau dihitung ya? Jadi 100 coba saya kalkulator aja ya. Jadi apa namanya? Eh uh, 1 4 uh, 7,5 dibagi dengan 14, teman-teman

Nah, ini sudah jawabannya di sini, ya. 80,03, ya. Oke. Okay. Begitu, ya, teman-teman, ya. Nah, uh, ya. Kalau, kalau, uh, silakan ada yang ditanyakan, enggak? dari sini, silakan dicatat dulu. Ini saya mungkin, uh, soalnya, nih, teman-teman, uh, nanti Uh, bisa bisa juga saya keluarkan untuk TSOS-nya ya. Nah, Silahkan dicatat. Uh, saya tunggu mungkin ada yang ditanyakan. Jadi jadi intinya ya sama kan apa namanya? desil, persentil, kuartil ya. Itu sebenarnya sama konsepnya ya. Cuma kalau kuartil itu per kuartil itu per, per 4 ya. Kalau kuartil itu kan perempat kemudian desil itu per 10, kemudian persentil itu adalah per 100. Jadi yang membedakan itu, cara cara untuk mencari step-stepnya itu semuanya sama ya, cuma yang membedakan itu ya. itu. Oke. Okay. Nah, Mbak Ani mungkin ada yang ditanyakan? Sebelum saya akhiri kelas pada malam hari ini, Bila tidak ada yang ditanyakan ya saya akhiri uh, kelas hari ini. Saya mohon maaf uh, bila ada uh, kekurangan ataupun uh, ya ini tadi karena yang terakhir-terakhir ini kan slide nya masih belum saya buatkan ya. Jadi saya harus nulis manual ya mohon maaf sebelumnya. Uh, ya saya akan upload ya, paling tidak besok pagi sudah, insya Allah sudah saya upload. Gitu ya. Uh, terima kasih atas perhatiannya. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.